RW 10 Kelurahan Kelapa Gading Timur berinovasi dalam pemilihan Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK. Tak lagi dengan cara konvensional, pesta demokrasi itu dilakukan dengan bantuan sebuah aplikasi digital e-vote. Alhasil, proses pemungutan dan penghitungan suara pun tergolong efisien baik sisi waktu maupun biaya. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalid mengapresiasi inovasi yang dihadirkan Panitia Pemilihan Bakal Calon atau PPBC LMK RW 10 Kelurahan Kelapa Gading tersebut. Proses pemungutan dan penghitungan suara terhadap 4 calon LMK pun menjadi lebih efisien. Apresiasi setinggi-tingginya kepada PPBC yang telah berinovasi menghadirkan aplikasi e-vote dalam pemilihan LMK RW 10. Kata Abdul Khalid, saat ditemui di gelanggang remaja Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 27 November 2021. Dengan adanya aplikasi e-vote ini, dia berharap menjadi panutan atau role model pesta demokrasi lainnya di DKI Jakarta. Terlebih adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, PPBC, pengurus RW, masyarakat maupun swasta yang senantiasa memberikan dukungan sehingga pemilihan LMK berjalan sukses. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.